Halo Magic Mania, sekarang saya lagi ada di depan komputer saya, lagi ngambil file yang udah direkam dari 2 tahun lalu. Filenya adalah file dokumentasi Magic Show saya pribadi. Jangan lupa yang belum subscribe, boleh subscribe kita dulu dan tekan juga tombol loncengnya supaya kalau ada next-next video berikutnya dan update-update-nya kalian tetap bisa dapat. Video ini diedit dan diupload pada November 2018. Tapi video show-nya dilakukan pada Desember atau akhir tahun 2016. Udah 2 tahun yang lalu. Seperti di awal, tujuan channel ini saya buat adalah supaya saya mau sharing pengalaman-pengalaman saya, baik itu dokumentasi, vlog, kejadian-kejadian yang ada di dunia entertain, magic show khususnya. Semoga video ini dapat membantu, paling tidak memberikan pandangan, paling tidak kalian tahulah seperti apa sih penampakan ketika kita mau show. Langsung aja kita lihat video berikut ini. Kids Birthday Magic Show. Ini kru lagi dorong box peralatan. Ini lokasinya, tempatnya di sini. Kita lihat nih, ini apa nih? Ini di daerah Sudirman, ya, dekatnya Sudirman di Clubhouse Apartemen Pavilion. Ini lagi jalan. Di depan. Halo Mas. Adalah venue atau tempat acara. Kebetulan ini, kebetulan nih ya, kebetulan tempat acaranya bagus karena gede. Biasanya kalau kids magic birthday kids show, alah berantakan, kids magic birthday, nah ya, kids magic birthday biasanya itu space untuk performer itu sangat dekat banget sama audience, yang artinya apalagi anak-anak ya, anak-anak bisa bisa langsung ngambil alat ya, atau maju ke depan dan sebagainya. Tapi ini kebetulan lagi dapet tempatnya yang oke. Ini soundnya udah dari venue. Ini enggak, udah lama, biar praktis aja. Ini Bu MC-nya nih. Apa aja? Jo gitu ya. Semua jadi ya. Ini lo kok Year End Gathering ya? Apartemen Pavilion Year End Gathering. Oke. Ini emang bukan birthday sih ini. Bukan birthday sih. Tapi di requestnya sulap untuk anak-anak. Oke, ini Mr. Spider-Man, yang tadi Mr. Captain America, temanya Avenger. Ini ya. Oke. Masih nanti sih acaranya. Yang penting kita datang sebelum acara dimulai. Jadi kita prepare-nya lebih enak, nyantai. Ya kan? Ini makanannya.
Wah, apa nih, Mas? Miami. Oh, Miami ya. Ini nggak usah dibuka, udah ketahuan nih sate. Mania itu tadi kalian sudah saksikan adalah video-video saya lagi perform gitu ya. Nah, kebetulan tadi itu view-nya untuk tamunya itu adalah audiensnya adalah family. Jadi anak-anak dan orang dewasa tapi lebih ke arah family. Sampai jumpa lagi di video-video dokumentasi dan tips-tips dan trik lainnya untuk Magic Mania semua. Thank you and bye-bye.